Jadi tanggal 28 itu Loli kan ulang tahun. Gitu, seperti biasa setiap tahun memang dirayain, tapi memang gak pernah bilang. Cuman tanggal 28 ini dia janjian sama Dedi. Dan Dedinya, karena Dedinya juga sudah berjanji mau beliin sepatu fans ya. Tapi Dedinya ini lupa gitu. Akhirnya dia ke rumah sakit nemuin temennya, orang tua dan temennya yang sedang sakit. Terus Loli notice, Loli gak mau pulang ke apartemen, dia maunya ke Dedi gitu. Akhirnya sama Dedinya pergi ke Pondok Indah, ya, pergi ke Pondok Indah. Udah dari situ, Loli sudah gak pernah pulang lagi ke apartemen yang aku tinggalin gitu. Itu kronologi sebetulnya. Habis itu tinggallah di rumahnya di Pondi Kalimalang. Saya kan juga punya remaja di sana, jadi Loli merasa nyaman. Lalu dia takut, dia nggak mau pulang karena dia ngerasa lebih seru lah ketemu dengan abangnya di situ. Lalu saya kan mesti kerja, nggak ada monitor, saya bingung. Lalu saya bujuk dia untuk pulang, dia nggak mau. Lalu saya call, di sini kan rekan kita, sahabat saya juga, saya bilang, Dizi, ini anak nggak mau pulang ke rumah ibunya, gimana ya? Saya titipin dong ke Komnas HAM ini supaya ini anak dididik, di mediasi, ada konseling supaya dia dirayu supaya dia bisa pulang ke rumah ibunya.